Assalamualaikum, Dok. Data yang kami himpun. Waalaikumsalam, Ibu. Pada tanggal hari ini. Halo, Bu. Halo, Dok. Kamu lagi ngapain? Ini Nina lagi ngaji, Bu. Bu, besok lebaran Ibu masak apa? Alhamdulillah, anak Ibu lagi ngaji ya. Kamu tuh mau tahu aja Ibu masak apa? Ibu masak opor ayam, goreng kerupuk udang, kesukaannya Nina. Ya ampun, itu makanan kesukaan Nina semua, Bu. Iya. Nina mau lah, Bu. Bisa kali Ibu lemparin ke sini. Bisa. Ayo Ibu lemparin ke sini dong. Mau. Mau. Ya udah, Ibu lempar pakai foto ya. Kok malah dilempar sih, Bu? Nyebelin banget Ibu nih. Oh ya, Nduk. Di sana ada nggak yang jualan ketupat, opor ayam? Biar kamu juga merasakan lebaran, Nduk. Ya? Hitung-hitung, kamu merasakan masakan ibu, ketemu sama bapak, ketemu sama adik-adik, ya? Jadi kamu gak sedih. Ya? Nanti beli ya? Enggak lah, Bu. Mau ngapain? Masa Nina mau makan ketupat sendirian di sini? Enggak asik lah. Tapi, ngomong-ngomong, Bu, besok di rumah ada sholat id nggak? Ya nggak ada, Nduk. Kan sudah ada himbauan dari pemerintah. Nggak boleh sholat id di lapangan. Sama dong, Bu. Di Jogja juga nggak ada nih besok sholat id. Makanya lebaran tahun ini bener-bener Nina tuh ngerasa sedih banget. Biasanya kan Nina bisa pulang, terus kita bisa sholat id sama-sama kayak biasanya kan? Kamu tuh jangan sedih, Duk. Kita tuh harus bersyukur dengan semua ini, ya? Bukan kamu aja yang merasakan. Orang lain juga merasakan yang sama, Duk. Dengan adanya virus corona ini, kita harus bersyukur kepada Allah. Orang-orang jadi menjaga kebersihan, kesehatan, ya kan? Kamu tahu enggak? Bapakmu yang selama ini nggak pernah olahraga, aduh, sekarang rajin olahraga lho, Nduk. Mau kamu lihat bapak lagi olahraga? Masa sih? Iya. Ibu kasih lihat mana, ya. Mana? Ya, Ibu Nina kasih lihat ya. Oke. Bapak yang lagi olahraga ya. Ya kan? Tuh, ya. Pak, bapak, ini lo anaknya telepon si Nina. Dada-dada dulu dong, ah. Bapak ya ampun. Bapak nanti lanjutin lagi ya. Kita ngomong-ngomongnya. Oke oke oke. Oke oke. Semangat. Ya. Dah. Ma. Dah. Hebat sih bapak. Tuh kan, bapak udah olahraga. Duh, ibu sering lihat status WA-mu loh. Sekarang kamu sudah pintar masak ya? Hebat anak ibu ya, sekarang sudah pandai masak. Ya, kalau di sini, boro-boro kamu mau bantu ibu masak, ya? Sekarang nih, Bu, kalau misalnya Nina nggak masak, Nina mau makan apa coba? Soalnya, warung di sini ini udah pada ditutup semua. Tapi, Bu, Nina tuh bukan cuma masak aja loh. Nih, lihat deh. Tuh, lihat deh, Bu. Lucu-lucu kan? Bagus. Cantik lagi. Tuh kan, benar kata ibu. Halo. Halo, Nduk. Suaramu kok hilang, Tona? Halo. Halo, kok putusin, Nduk? Nina. Dengar suara ibu kan? Kenapa, Nak? Nina. Ya, sayang. Kenapa, Nduk? Bu. Iya, Nak. Ibu. Iya, sayang. Terus kita mau sampai kapan, Bu? Kayak gini terus, Bu. Sabar, ya. Nina tuh udah kangen banget sama ibu sama bapak. Sama. Sama, Nak.
gak boleh nangis. Kita ya? Udah kangen sama ibu. Ya, sama-sama sayang, sama-sama nak ya. Bareng sekarang Nina gak sama ibu sama bapak. Gak boleh nangis, anak ibu gak boleh nangis. Ya, harus kuat. Ya, ya sayang. Ibu. Nina, dengar ibu nak. Gak boleh nangis. Ibu. Iya sayang. Ya. Nina. Dengerin ibu, Nina. Nina pengen pulang. Iya, pasti. Pasti pulang, sayang. Ya udah. Nina udah sholat asar belum? Belum. Nina udah sholat asar belum? Kalau gitu Nina mau wudu dulu ya, Bu. Iya, sayang. Okay. Tapi jangan dimatiin. Iya. Nina belum ngobrol sama bapak. Iya, sayang. Sana. Cuci mukamu biar kamu enggak ketahuan cengeng sama bapakmu. Ibu mah ngeledekin mulu. Enggak, sayang. Ya udah. Oke. Ya udah kalau gitu Nina mudu ya. Iya. Tunggu. Ya. Siap. Nangis-nangisan ya? Enggak, ih, siapa yang nangis? Cengeng. Enggak ada yang nangis, Bapak, ih. Tuh air matanya? Enggak. Kenapa sih? Udah, anak-anak jangan ditangisin. Yang nangis kuliah. Itu siapa, Pak? Ibu yang nangis tuh bekas air matanya masih ada kok. Nangis, ya Allah. Anak kuliah, bisa. Udah, jangan ditangisin Bapak. Lagi. Bapak! Halo, Nina. Ih, halo Bapak, Nina kangen. Bapak juga kangen sama Nina. Ngomong-ngomong di Jogja rame enggak? Kalau di luar sih sepi, Pak. Cuman ya gitu, semua orang kan sekarang di rumah aja. Terus, kabarmu baik? Bapak nih kalau udah nanya kabar, pasti ada maunya nih. Bapak serius nanyain kabar. Tuh, ibu ini gimana? Maksud bapak mau nanya, kiriman bapak pakai anu baju kan? Lebaran udah nyampe belum? Itu kan benar. Alhamdulillah, Nina sehat kok, Pak. Ya. Cuman, nanti coba Nina cekin ya pesanan bapak. Kayaknya ketunda di pihak ekspedisi deh. Kalau ditunda, berarti baju lebarannya nggak sampe. Itu bukan baju lebaran namanya, baju pesta. Iya, benar-benar. Tapi nggak apa-apa. Ya wis. Lagian, bapak tuh mau kemana? Pakai baju lebaran segala. Kan kita nggak boleh kemana-mana. Dia pengen. Pengen aja toh. Ya. Pengen punya baju baru. Oke. Tapi tunggu. Dari tadi Nina nggak pernah lihat adik-adik deh. Siapa? Ada adikmu. Oh, adikmu Cindy. Pak, panggilin adiknya, Pak. Cindy. Bentar ya, nak ya. Kakak Nina, sini, nak. Sini, dek. Nih, sini. Ini dia. Sini, kakak Ninanya. Tuh, halo-halo sama kakaknya. Halo dong, kakaknya. Halo, kakak. Adik kangen sama kakak. Adik kangen sama kakak. Si Bombon juga lucu banget sih. Bombon. Tuh, ya. Ibu. Bapak, iya, Cindy, sayang. Kakak minta maaf ya kalau misalnya selama ini kakak punya banyak salah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semua ini akan segera membaik. Amin. Ya udah, kamu jaga baik-baik, jaga diri baik-baik di sana, nggih. Ya. Sama-sama, Yandu. Ibu sama bapak. Dan adikmu juga. Nggih, Bu, Pak. Minal izin wal faizin ya. Sayang. Yang penting kamu di sana sehat, nggih. Nah. Nah, nggih ya. Enak ya. Siap, Bos. Itu baru anak Bapak. Ya udah. Sebelumnya kita Nina pengen screenshot dulu nih.
Oh. Nanti foto ya. Foto. Siap. Tangan ketiga foto. Siap. Foto. Sini. Ayo. Adek, senyum ya. Senyum. Bon-bon. Sini, bon-bon. Sini jadi tengah dong. Bon-bon. Senyum ya. Nah. Oke. Okay. Siap ya. Hitungan ketiga, siap. Senyum. Satu, dua. Udah. Yaudah kalau gitu, kakak mau salat dulu ya. Dadah. Ya. Salat ya. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.